Hai semua, kembali lagi bersama channel Mana Baik guys. Oke, dalam video kali ini apa yang namanya ini? Mendokumentasikan diri sendiri guys ya kan. Karena sudah lama keluarga kami di isolasi mandiri. Sudah berapa hari ini, Bas? 5. Jadi udah hampir 6 sampai 7. 7 hari ya ini ya. Jadi ini udah 7 hari kami sekeluarga isolasi mandiri guys. Jadi peraturan memerintahkan isolasi mandiri 2 minggu. Jadi kan 2 minggu 14 hari ya kan. Jadi kita kurang 1 minggu lagi guys isolasi mandiri. Alhamdulillah kami sekeluarga sehat walafiat walaupun kami posisinya di ya enggak enak lah kalau dibilangnya. Ini dia kakak saya. Kami sekeluarga selalu pakai masker di tangan ya kan. Nah itu dia. Cuci kaki men. Semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan semua guys ya kan. Jadi tidak ada satupun warga kami yang mengabaikan namanya kebersihan ya kan. Walaupun ya kan tak mengenakan sekali ya kalau di ingat-ingat agak menyedihkan sih ya kan. Karena soalnya bapak saya almarhum ya dibilang sudah dipanggil oleh Maha Kuasa ya. Semoga yang menonton video ini mendoakan almarhum bapak saya Muhammad Ali Mudin Usman guys. Oke. Semoga bapak saya di sana diberikan ketenangan, kebahagiaan ya kan. Semoga ditempatkan di surga yang indah sekali ya kan. Oke, jadi kegiatan sudah 7 hari kami keluarga mengikuti isolasi mandiri. Apa sih kegiatan yang dilakukan keluarga saya selama di rumah? Turaturu ya Bas ya kan. Turaturu, madang turu, gising, madang turu, gising. Tidak begitu guys. Jadi gimana sih keseruan kegiatan kami keluarga? Walaupun kami sekeluarga isolasi mandiri bukan berarti kami sekeluarga harus mendekat di dalam rumah ya kan. Ya mulai berjemur, membersihkan rumah, mandi ya semuanya lah kegiatan. Tetapi kan kami sekeluarga nggak berkontak langsung dengan tetangga-tetangga ya kan. Karena ya tahu sendirilah namanya virus ya kan. Tidak tahu ya kan, anggar mendekat ya caplok-caplok gitu aja. Oke, gimana sih kegiatan di dalam rumah? Oke, kita telusuri guys. Ya, oke guys. Jadi itu budi saya ya kan. Itu budi saya itu sungguh sangat-sangat berarti bagi saya guys ya kan. Selama kami isolasi mandiri itu semua masalah makanan, perobatan, konsultasi apa-apa, aduh, semuanya itu budi saya guys. Jadi itu dia budi saya. Aduh, semoga beliau diberikan kesehatan selalu guys buat budi saya ya kan. Selalu diberikan rezeki, keberkahan rezeki ya kan. Aduh, saya tuh merasa aduh, merasa gimana nangis gitu ya guys. Ya kan karena semua itu budi saya yang di sini yang misal ada apa masakan, menyuplai makanan, menyuplai obat-obatan semua budi saya guys. Aduh, berterima kasih banget sama budi saya itu. Ya guys. Nah, itu. Jadi saya tidak bisa kontak langsung dengan mereka. Itu mbah saya. Itu mana sih? Lah itu. Ya kan? Budi saya lagi masak. Mbah saya lagi masak ya kan. Karena ini masih 7 hari meninggalnya almarhum bapak saya ya kan. Kalau malam ya tahlilan ya, walaupun kami sekeluarga nggak ikut tahlilan ya setidaknya kami sekeluarga tahlilan di rumah sendiri guys ya. Jadi nah ini jaga jarak ya kan. Ini ibu saya, ibu Yanti, di rumah bersih-bersih rumah terus guys. Semua dibersihin semua supaya terhindar dari kuman-kuman, bakteri-bakteri guys. Jadi semua itu harus bersih ya kan, bersih. Pokoknya kalau kalian
ingin terhindar dari virus yang tidak ingin, harus berperilaku bersih terus ya guys. Jadi ibu saya bersih-bersih terus, di dalam rumah bersih-bersih terus ya kan. Oke guys, jadi bagian saya kali ini adalah mengepel lantai ya kan. Tadi udah dalam full semangat saya pel, sekarang waktunya di luar ini saya bagian ngepelnya guys. Oke, ikuti petualangan aktivitas selama saya masih di isolasi mandiri bersama keluarga saya guys. Oke, dadah. Oke guys, sekian dari vlog hari ini, aktivitas yang sungguh-sungguh sangat seru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.